Ya, welcome to Simple Sport Intergress. Oke, okay, guys, hari ini kebetulan selesai hujan, guys, tadi. Jadi kita bakal nyobain apakah benar RC ini waterproof, guys. Karena kemarin waktu unboxing kita nggak ada main di becek-becek, guys. Ini kebetulan ada air sedikit, kita bakal coba, guys, apakah benar ini tahan air atau enggak. Let's go. Waduh, mati, guys. Aduh. Apakah ini benar tahan air, guys? Tapi mau tadi memang ekstrim sih, guys. Waduh, copot sendal, guys. Waduh, tanahnya parah banget, guys. Waduh, dua kali copot, guys. Kita lihat. Biasanya well toys ya. Kalau kemasukan air, dia di ESC-nya itu loh, guys. Itu kita keringin aja. Kita goncang-goncangin airnya keluar. Nih, biasanya di sini. Kalau di sini dia kemasukan air, dia bakal error. Jadi kita cukup goncang-goncangin gini, guys. Tuh kan airnya keluar tuh. Nah, biasanya nih normal lagi. Goncang-goncangin, keluarin airnya. Biasanya gitu ya. Ditiup-tiup juga boleh, guys. Oke. Nah, ini mau lagi. Tuh. Iya, jadi WL Toys itu elektroniknya cukup kuat, guys. Kalau dia masuk air, mati, kalian jangan panik, cukup kalian keringkan aja, ntar dia baik sendiri. Oke, guys, kita coba lagi, guys. Let's go. Ya. Kena lagi, guys. Aduh. Mungkin maksudnya waterproof itu ya, guys, enggak kita yang cebur-ceburin gini. Nah, ini udah mau lagi, guys. Ya, oke, sebenarnya ini udah terbukti ya, guys. Enggak waterproof karena ESC-nya cukup terbuka dan gampang masuk air. Jadi kalau kita main becek-becek itu dia rentan konslet, guys. Cuman untuk safety-nya ini udah baik ya, guys, karena air yang di baterai itu nggak masuk banyak. Jadi cukup aman lah untuk baterainya. Paling di elektronik aja ini, guys. Hahaha, kita akan coba sekali lagi, guys, di jalur tergenang air yang ekstrim ini. Let's go, gas! Woohoo! Wah, mati, guys. Ya iyalah, kepuruk gini, guys. Waduh. Wah. Nyala lagi, guys. Mati lagi, guys. Konslet error. Ya. Ya, enggak mau, guys. Kita keluarin lagi airnya.
Nah tuh masih mau guys. Oke guys, lanjut. Oke guys, untuk penutup video kali ini, kita gas! Langsung mati guys. Oke. Ya, mantep lah. Basah. Udah kayak main kapal kita guys. Oke guys, kita udah kotor juga guys, kecipratan tanah ini. Cuman seru banget guys, main RC ini. Kita udah membuktikan apakah RC ini waterproof atau tidak, ternyata tidak guys. Jadi tidak dianjurkan buat kalian main hujan-hujan atau main di becek yang ekstrim. Kalau cuman air-air sedikit nggak masalah, karena elektroniknya ini masih terbuka, jadi air gampang masuk ke ESC dan bikin konslet. Tapi kalian jangan khawatir, ESC Well Toys, saya udah 3 kali main Well Toys dan saya ceburin semua ke air, itu tahan banget guys. Kalian tinggal keringin, kebanyakan dia normal lagi. Oke, segitu dulu video kita. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe channel saya, like dan komen. Lalu bunyikan juga loncengnya agar kalian tahu kalau setiap minggu kita bakal main RC lagi. Thanks for watching. Saksikan terus Simple Sport Little Grass.